Pemirsa, sebuah truk trailer pengangkut pinner bahan baku pembuatan triplek mengalami putus tali pengikat barang muatan di tikungan Slumprit, Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibatnya bahan lembaran pinner tumpah berserakan di jalan hingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Seperti inilah video amatir detik-detik truk bernomor polisi R1837BT bermuatan pinner yang terekam pengemudi lain di belakangnya. Truk melaju pelan melewati turunan yang menikung tajam dan tak lama berselang tali pengikat putus hingga menimbulkan muatan tumpah di badan jalan. Kapolsek Batuk Kompol Sumadi mengatakan, peristiwa tersebut berawal ketika truk pengangkut pinner melaju dari arah timur menuju ke arah barat untuk mengirim pinner bahan baku pembuatan triplek ke Jawa Tengah. Namun sampainya di tempat kejadian, tepatnya di tikungan tajam Slumprit, truk mengalami tali putus pada pengikat barang bawaan. Sementara pengemudi truk Pramono mengatakan, saat kejadian tidak ada kendala pada mesin truk maupun fisik, serta telah beberapa kali melintasi jalur tersebut. Kebetulan di tikungan Slumprit, tikungan tajam dan tanjakan, namun berhati-hati dan harus diwaspadai karena cukup tinggi. Tanjakannya dan tikungnya cukup tajam. Tahu-tahu jalannya miring terus tumpah. Itu sekitar jam berapa, Mas? Jam 2 pagi. Petugas dibantu tim komunitas truk berusaha mengevakuasi pinner yang berserakan menutup jalan tersebut. Arus lalu lintas pun sempat mengalami kemacetan sehingga petugas memberlakukan buka tutup dari dua arah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.